Baik, ketika banyak pihak bercakap tentang kebenaran rentas negeri apabila kadar vaksinasi populasi dewasa sudah mencapai 90%, kita mahu tahu kesediaan operasi pengangkutan awam seperti KTM dan Bas Express, adakah mereka sudah sedia untuk beroperasi semula dan jikalah kebenaran rentas negeri ini diumumkan pada bila-bila masa seawal minggu depan. Dan untuk bercakap berkenaan perihal ini, di talian ketika ini adalah Muhammad Rafiq Muhammad Yusof. Beliau adalah Presiden Bas Charter Malaysia. Assalamualaikum, Saudara Muhammad Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali, apa antara persediaan yang sudah dibuat pada peringkat ini menjelang pengumuman kebenaran rentas negeri yang akan dibuat, yang kita jangkakan bila-bila masa dalam masa terdekat? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat terlebih dahulu lah, ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Astro dan untuk makluman mana persediaan dari pihak pengangkutan awam khususnya bas carta maupun bas siaran ini. Kami hari ini telah pun bersiap sedia, itu yang pertama sekali, bas kami dah pun disanitize, dan yang keduanya pastikan driver kami dah fully vaksin dan bebas COVID. Dan yang paling penting sekali, dalam bas disediakan tempat untuk scan MySejahtera yang bagi setiap penumpang naik dan turun. Dan dalam bas juga akan disediakan peralatan untuk rekod suhu setiap penumpang yang menaiki bas. Dan dalam bas juga, di atas faktor keselamatan, mana kami juga akan sediakan hand sanitizer untuk digunakan pakai bagi semua penumpang yang menaiki bas. Dan tidak kecuali juga, persediaan dalam bas kami akan sediakan juga mask bagi kes-kes yang tidak bawa mask lah. Ini beberapa persediaan yang diadakan berpandu pada SOP yang ada. Di samping bas-bas yang ada ini semua telah pun dihantar untuk pemeriksaan puspakom, mempunyai cukai jalan, mempunyai insurans yang telah pun dibaik pulih untuk dijamin keselamatannya di atas jalan raya. Adakah bas-bas ini akan beroperasi pada kapasiti penuh ataupun secara berperingkat, maknanya mengikut ketentuan yang dibuat oleh pihak Presiden ataupun Bas Carta Malaysia sendiri? Ini kami serah kepada keputusan yang bakal diumumkan oleh pihak kerajaan, misalnya BNKN. Ya, di mana setakat hari ini belum ada lagi kami dengar yang bas ini akan beroperasi secara kapasiti penuh. Walau macam mana pun kami mengharapkan agar pengoperasian bas ni dibenarkan dengan kapasiti yang penuh. Sebab kalau kapasiti kalau mengatakan separuh, mungkin agak membebankan pengguna. Dan dari segi bagi pihak pengusaha, ia juga akan menjadi kerugian kalau beroperasi secara 50%. Saya dipahamkan kemungkinan besar akan dibenarkan beroperasi dengan kapasiti penuh bermaksudnya. Tadi Saudara Muhammad Rafiq sebutkan berkenaan dengan persediaan dari segi SOP. Bagaimana kita nak memastikan penguatkuasaan SOP, langkah untuk memastikan semua penumpang dan petugas mematuhi sepenuhnya SOP yang dinyatakan tadi ini? Okay, kami sebagai selaku pengusaha ban, yang pertama sekali kami akan periksa MySejahtera dan suhu, pastikan penumpang dah lengkap dua dos ni. Ini kami akan pastikan yang pertama. Lepas tu, pastikan penumpang ni memakai mask dan elak bersentuhan antara satu sama lain. Walaupun kapasiti penuh, kami akan pastikan supaya jangan terlalu bersentuhan dalam pengangkutan ni. Dan kita juga tidak akan menggunakan penumpang naik jika gagal patuhi SOP. Contohnya kalau suhu dia agak tinggi dan tidak sesuai untuk membuat perjalanan. Dan hari ini kita lihat sepatutnya setiap penumpang mau ride Malaysia ni patut buat ujian saringan secara berkala untuk mengelakkan dari ada yang didapati positif COVID-19 dan tidak perlulah mengadakan perjalanan melalui pengangkutan awam bas. Okey, kalau tadi kita sebut berkenaan dengan penambahan ataupun daripada Bas Carta Malaysia sendiri yang inisiatif untuk membekalkan hand sanitizer, beberapa tambahan untuk SOP, adakah ini akan melibatkan kos dan serta langsung akan melibatkan kenaikan harga tiket itu serta langsung? Memang ada sedikit kos, tapi dari segi tiket ini memang kami akan
kekalkan harga yang adalah. Ini mungkin salah satu inisiatif untuk dari syarikat untuk membantu kami gunakan, kata orang tu, slogan kita jaga kita. Tak ada apa-apa cas ekstra bagi penumpang. Okey. Satu lagi mungkin kita nak bertanya sikitlah sebab dah sekian lama perjalanan rentas negeri tidak dibenarkan. Anggaran kerugian yang dialami oleh pengusaha bas dengan tiadanya perjalanan rentas negeri ini? Rata-rata setiap syarikat pengangkutan awam ini semenjak daripada COVID-19 itu bulan Mac 2020 sehingga kini lebih dari 1.5 juta setiap syarikat UK ini. Sebab apa? Tidak ada langsung perjalanan. Oleh kerana PKP tidak ada rentas negeri, maka kebanyakan bas-bas ni hanya tersadai saja di depo syarikat masing-masing. Baik, dengan kebenaran untuk beroperasi semula ini, Saudara Muhammad Rafiq jangkakan berapa lama tempoh yang akan diambil oleh pengusaha bas, ekspres, persiaran dan sebagainya untuk pulih, maknanya kembali mendapatkan keuntungan untuk cover balik kerugian yang dialami akibat PKP, siri PKP berterusan yang dialami, yang dilaksanakan sejak 2020 ini? Ya, walaupun kerajaan telah membenarkan untuk rentas negeri ini, tapi saya jangkakan untuk pulih sepenuhnya, sekurang-kurangnya dia akan ambil masa, 10 ke 12 bulan dari sekarang ini. Sebab rata-rata permintaan hari ini jika dilihat dari segi faktor SOP yang ada ini, rakyat Malaysia ini masih lagi bukannya masih tidak bersedia untuk bergerak secara berkumpulan. Mereka lebih tumpu bergerak secara keluarga dalam kenderaan kecil. Namun saya yakin dan percaya dengan SOP-SOP yang ada yang telah dikuatkuasakan oleh pihak MKN, pihak kerajaan, keyakinan orang ramai itu akan pulih juga dalam tempoh yang terdekat, kami harapkan. Supaya mereka lebih berani tampil dan menggunakan pengangkutan awam seperti bas, bas siaran, bas carta, bas ekspres ni untuk tujuan berulang alih dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Harapan Saudara Muhammad Rafiq dengan kita jangkakan kebenaran rentas negeri dalam masa terdekat ini, harapan Saudara Muhammad Rafiq apabila pergerakan rentas negeri ini dibenarkan? Yang pertama sekali mengharap sangat kepada setiap penumpang yang menggunakan pengangkutan awam ini supaya patuhilah SOP yang ada ni untuk sesama. Dia kita boleh rentas ni, Ibenar Kerajaan membenarkan rentas negeri ini bukannya satu lesen untuk kita terus mengabaikan atau ketepikan SOP yang ada ni. Kita hari ini dalam keadaan norma baru ni, kita kena patuhi ikut segala SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk keselamatan semua pihak. Baik. Penumpang, komandu dan juga orang awam. Okey, baik. Saya doakan yang terbaik untuk semua pengusaha bas selepas ini. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum. Demikian tadi Saudara Muhammad Rafiq Muhammad Yusof, dia adalah Presiden Bas Carta Malaysia, mengulas tentang kesediaan pengusaha bas untuk kembali beroperasi dengan jangkaan kebenaran rentas negeri yang akan diumumkan tidak lama lagi.